Assalamualaikum. Siang beraya beraya. Hari ini alhamdulillah kedatangan Mayor Riyadi. Mayor Riyadi dari Karawang nih, sengaja dia mau belajar bikin wayang golek. Nah gitu. Nah ini sekarang gimana kesannya Pak Yadi sudah nyampe di Saung Abah? Untuk kesannya saya sangat terima kasih sampai ada di Caleka ini. Ya tujuan saya memang untuk belajar membuat wayang golek ya, yang mana selama ini saya memang belum bisa gitu. Jadi ingin bisa, dan saya berkunjung ke Abah gimana aturan-aturan tentang wayang golek ya, mungkin dari segi ukurannya atau dari segi diameternya ya. Nah, sesudah saya datang ke sini ternyata saya sudah tahu semua aturannya ya. Memang enggak semudah yang kita bayangkan itu bikin wayang golek itu. Jadi wayang golek itu ya sangat-sangat susah gitu ya. Barangkali ada dari rekan saya ya kan, dari sama-sama seangkatan dengan saya, silakan berkunjung ke Saung Abah Yana di sini ya, di daerah Cicalengka. Itu aja pesan dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mayor Yadi sudah berkunjung ke Saung Abah, dan dia ingin mendalami tentang wayang golek, dan katanya ingin apa supaya regenerasi kedepannya ada, itu maksudnya gitu Pak Yusunya. Nah itu raya-raya apa sangat-sangat terima kasih. Ada seperti usia-usia seperti Bapak ini jarang-jarang yang pingin belajar bikin wayang gitu, jarang-jarang. Yang kan yang sudah umur sebapa, yang masih muda juga masih jarang gitu. Jadi saya sangat-sangat terima kasih atas ada kemauannya. Jauh-jauh dari Karawang Baraya, jauh-jauh sampai menginap di Saung. Nah gitu mungkin Baraya-Baraya. Gimana Kang Denny mau pesan pada para baraya yang lama-lama gimana nih untuk Kang Denny? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertama sama Abah selaku pucuk pimpinan di ieu yang skrip ieu ngalangkungan belajar ngaraut wayang seperti sekieu. Secara tidak langsung ieu teh umaja ngagupai ka kaum nonoman anu aya di Jawa Barat khususna, oge anu mika cinta karena budaya Sunda khususnya seni ukir wayang golek, supaya ada regenerasi lagi karena budaya harus tetap lestari. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Abah telah mengajarkan gimana cara raut wayang dengan baik, dan tak lupa pula terima kasih Kak Pemandang lebih terbih di Karawang dan pos Dugi sami-sami anu mikareueus mika cinta karena seni ukir wayang golek. Oke Kak, lain-lain nu gimana wayang periogi belajar wayang golek mangga di atas kasumpingan anak Kak Saumian skrip nu alamatnya di Cicalengka. Mau pindah menusak itu apa di Bados? Kira tiasa cuma Rios. Terima kasih ya, ini sudah menyampaikan di
wajang ke wajang lah kangge nonoman-nonoman urang masih pada belajar mungkin menyemangati gitu ya. Nah ini abah ingin tahu nih kesan-kesan dari Dian dari Sumedang. Nah, mana dia? Maya Sumarios diajar di Gunung Pas sarang tepat nyenakeun. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng siang baraya sadayana, wilujeng beraktivitas dina dinten ayeuna. pesan ti abdi mah panginten nya ka hiji sami haturkeun nuhun ka Abah. Parantos sabingging abdi panjenengan sareng sadayana panginten anu belajar di yang script di YouTube panginten mah. Aras. Nah, panginten tos sabaraha lami gitu diajar teh. Alhamdulillah gitu nya. Abdi salesan nuju rada pakeum aya teh. Teh acan ieu alhamdulillah ayeuna teh waktos biasa ka Abah deui ka dieu sejak diajar deui panginten ngaraut nya ayeuna alhamdulillah tuh terus udah mulia ya kebakalan wayang setiaki nya pesan ti abdi mah pokona mah kasadayana nu hoyong belajar ulah sungkan mangga wae kantun ngawae langsung ka Abah ya di nomor WhatsAppna kantun langsung wae menghubungi Abah nu hoyong belajar adalah pianu pesan wayang golek gitu. Formah tur nuhun pisan alhamdulillah terus pimpinanana Abah biasa dugikeun ka ayeuna panginten ti 2022 mangitana. Alhamdulillah dugikeun ka ayeuna masih nyambung ya sanaos ka rutin tiap minggon. Tapi alhamdulillah gitu. Ya sakadikeun-dikeun lah itu aya ruat rawat nih. Ya kai, ya kai. Hayu kai ku sampo. Gitu Pak, gitu Pak. Aduh, ada gemper. Alhamdulillah, hatur nuhun Dian. Tebih-tebih di Sumedang ya, terus rompahan ke sawung Abah. Iya, teman Pak. Sarasna anjeunna terus lumayan lami sih, cuman sempat patung karena mungkin ada masalah sesuatu pekerjaan itu penting. Nah, apa? Sekarang minta kesaksian dari Surya, ya Surya, gimana Surya? Tuh kesan-kesan dari dia dari awal belajar pakai cutter, sekarang sudah pakai pisau, sudah bisa menjual wayang. Nah ini hasilnya, Kang Dedi. Nah ini belajar satu tahun ini, Surya belajar satu tahun dari awal pakai cutter, pakai pisau, ternyata sekarang sudah wujud lah cek sudah atau sujud gitu. Pas ngawujud. Nah itu Abah minta kesaksian ya, bukan kesaksian ya. Surya testimoni dari Surya tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu pertama ya. Yang hatur nuhun ka Abah gitu nya parantos ngajarkeun abdi ti dugi teu tiasa ngadamel wayang dugi ka ayeuna terus ngawujud kieu gitu nya. Tah kesana-kesana mah nya kumaha bisa dan janten kada aya kemauan tapi harus dijalani nya Bah. Kesareng ketekunan oge sih. Ketekun sareng semangat lah tong pantang menyerah ka nonoman anu muda-muda. Contohna abdi ge tiasa gitu nya. Pokoknya mah kan utos anu resep wayang ya gitu ya. Nya sakitu pangenten abdi bingung dan terbiasa nyarios. Lajar kene ke Abah deh. Itu bisa nyarios itu. Bingung dina kosakata. Bisa nyarios itu. Kata siapa tidak bisa bicara itu sudah bisa bicara itu ya. Atur nuhun di sananya. Yumpen. Atur nuhun ka Surya. Kayaknya bahwa aja tetep belajar di Abah itu setahun panggitannya tahun tinggalitan ada mengangge kata berbeda biasa mengangge peso biasa ngecek biasa ngical oke aja nih alhamdulillah ya tak apa ya dige panggitannya baru sehari ini baru
dua hari sama hari ini ya? Dua hari. Kemarin datang hari Sabtu, ya sekarang diteruskan sampai hari Minggu nih. Ya masih, dia masih semangat. Semangat. Kang Deni, terima kasih Kang Deni. Ya, ya semuanya ke baraya-baraya Abah yang belajar. Pada belajar. Yuk kita semangat lagi. Jangan apa? Jangan bikin-bikin alasan. Kita punya kayu, ini kayu banyak di sini. Pisau ada di sini. Silakan kalau mau asal mau datang gitu ya. Kalau masalah belajar di YouTube mungkin ya kurang begitu detail ya. Jadi kalau durasi kalau pengen detail tuh silakan datang ke saya. Enggak dipungut biaya baraya. Asal datang aja. Ya wajar lah kalau mau bawa kue dikit mah nggak apa-apa buat kopi. Mungkin gitu aja yang Abah sampaikan. Abah tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses.